Manchester United, dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi membajak Vinicius Junior dari Real Madrid. Vinicius memang tampil cemerlang di Bernabeu sejak bergabung dari Flamengo pada tahun 2018. Ia jadi andalan Madrid di sisi kiri, dengan mampu mengemas 136 gol dan assist dalam 241 laga di semua kompetisi, sedangkan jumlah golnya 68 gol. Vinicius tetap bersinar bersama Los Blancos, meski ditinggal sang partner, Karim Benzema, pada musim panas 2023 lalu. Sport mewartakan, Real Madrid akan mempertimbangkan untuk menguangkan Vinicius, demi mendanai kedatangan Kylian Mbappe. Los Blancos akan menguangkan Vinicius seharga 130 juta pounds, atau 2,5 triliun rupiah. Itu bisa menjadi kabar baik bagi Manchester United, yang dikatakan bersedia membayar 130 juta pound untuk pemain timnas Brasil itu. Pasalnya MU kini mendapat suntikan dana dari investor baru, Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe berharap untuk memiliki kendali penuh atas operasional sepak bola pada awal Februari, dan klub akan menunjuk CEO baru, direktur olahraga, dan kepala rekrutmen untuk mengawasi operasional transfer MU. Vinicius disebut bersedia pindah ke Old Trafford meski tidak akan bisa bermain di Liga Champions, dan itu adalah soal lain. Sebelumnya, Manchester United juga pernah merekrut pemain dari Real Madrid, dan kini masih menjadi andalan Setan Merah. Ada Rafael Varane. Rafael Varane mulai berseragam Real Madrid pada tahun 2011. Ia meraih banyak prestasi ketika berseragam Los Blancos. Varane diboyong Manchester United pada 2021, dengan tujuan untuk memperkuat lini pertahanan The Red Devils. Varane ditebus dengan biaya yang mencapai 40 juta euro. Sejauh ini, Varane sudah bermain 81 kali, dengan menyumbang 17 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Kemudian ada Casemiro. Ia bermain cukup lama bersama Real Madrid. Gelandang asal Brasil tersebut sukses menjuarai banyak trofi selama berkarir di Santiago Bernabeu. Casemiro boyongan ke Old Trafford pada tahun 2022, dengan biaya sekitar 60 juta euro. Casemiro sudah berjuang bersama Manchester United dalam 63 laga, dengan mencetak 11 gol dan 7 assist.